Kris Hata yakin Billy Syah Putra kepincut Hilde Fitria bukan karena pelet. Kedekatan Billy Syah Putra dengan Hilde Fitria hingga detik ini masih jadi sorotan netizen. Pasalnya, Mbah Mijan sempat menyebut dugaan Billy terkena pelet yang diduga kiriman Hilde. Lantas, bagaimana tanggapan Kris Hata yang juga pernah menjalin hubungan dengan Hilde Fitria? Menjawab dugaan tersebut, Kris dengan tegas membantah. Kalau kata aku, Hilde bukan melet Billy, ujar Kris di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Belum lama ini lebih lanjut Kris mengatakan, ada faktor lain yang melatar belakangi rasa cinta Billy Syah Putra pada Hilde Fitria. Menurut Kris, banyaknya pengeluaran Billy bagi Hilde jadi faktor utama. Billy sudah habis banyak, kata dia. Pernyataan Kris Hata dilandasi kenyataan Billy Syah Putra yang belum lama ini menjual mobil warisan mendiang Elga. Diduga, Billy mengambil langkah tersebut untuk membiayai Hilde. Hal itulah yang lantas membuat Kris menyayangkan keputusan Billy menjual mobil. Bagi Kris, Billy sudah melakukan kesalahan besar andai benar-benar menjual mobil hanya demi membahagiakan Hilde. Hidup kadang di atas kadang di bawah ya. Kalau dia jual mobil untuk membiayai keluarga, itu sebenarnya keputusan yang benar. Kalau digunakan untuk membiayai wanita yang tidak benar, itu keputusan yang salah, pungkas Kris Hata. Konflik Kris Hata dengan Hilde Fitria hingga kini belum menemukan titik terang. Alih-alih mereda, masalah justru jadi semakin rumit karena nama Billy ikut terseret.